Untuk mengenalkan dunia kedirgantaraan dari sejak dini, SMK Penerbangan Cakra Nusantara mengenalkan mobil simulator yang di dalamnya menyerupai pesawat terbang bagi siswa-siswi SMP di Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para siswa untuk mengenal lebih dalam dunia penerbangan dan sebagai referensi dalam melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Sebagai sekolah yang bergerak di bidang penerbangan, SMK Penerbangan Cakra Nusantara terus mengembangkan sayapnya untuk mengenalkan dan mengajak generasi muda untuk mengenal lebih dekat dunia kedirgantaraan. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada para siswa-siswi SMP di seluruh Pulau Dewata. Kali ini adalah giliran siswa-siswi di SMP Negeri 1 Denpasar yang mendapatkan pengetahuan baru tentang dunia penerbangan dan pengenalan mobil simulator yang di dalamnya menyerupai pesawat terbang. Pihak sekolah mengaku sangat senang dengan adanya sosialisasi ini. Hal ini merupakan pengetahuan baru yang bisa dijadikan sebagai referensi oleh para siswa kelas 9 utamanya dalam melanjutkan jenjang pendidikannya. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi SMK Penerbangan yang sudah memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kami untuk mencoba simulator dari pesawat Cessna. Dan harapan kami adalah siswa-siswi kami, atau peserta didik kami, ada yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk menjadi pilot. Semoga bisa melalui sekolah penerbangan ini. Para siswa dan siswi yang dapat mencoba secara langsung mobil simulator penerbangan pesawat Cessna 172 ini mengaku sangat senang dan tertarik akan sekolah penerbangan. Sangat berguna, siapa tahu mungkin gara-gara ada simulasi seperti ini mungkin saya berubah pikiran untuk menjadi pilot. Diharapkan kedepannya Sekolah Cakra Nusantara mampu menjadi sekolah pilihan bagi siswa yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya, khususnya di dunia kedirgantaraan. Jipayana Putra, Kopas Dewata.